Iki ada 99 guys, tapi ini spesial ki, ya. Karena ini sopirnya Bapak Deni 68. Supirnya sing nyekel Purwokerto jam terakhir. Lu. Bapak Keli wis siap iki. Supirnya Mas Deni sing nyekel songo-songo dina iki ya. Sing biasanya nggawa iki bisa ya iki songo-songo. Biasanya 68. Saiki ngalih nggawa iki lho. Ayo kita cari orangnya di mana. Buka dulu lawangnya. Iki jam 11 isuk. Nggih monggo Pak. Monggo. Terus mengke jam 11.40 berangkat e. Mengke jam 11.30 pindah mereka parkir mereka mengke. Nggih. Badhe jajan riyen, rokok-rokok riyen. Endi? Oke, Besti. Do mangan, guys. Waduh. Ade ditinggal mangan. Mas, halo. Sip, Bu. Nggih. Sepi, guys. Piye iki? Wah, iki. Wah, teko-teko langsung mangan iki, guys. Oke. Elok tenan. Saiki mlakune songo-songo, Besti. Itu kan di pojok. Nah, ya pojok ya. Iki lho lakone guys, kenapa ini sang artis kok pindah ke jam ini, kenapa ini Mas? Oh, montore lagi dandani ya. Iya, montore sedang didandani. Tapi nek montore jadi sampean balik ke jam itu. Iya, aslinya ini tadi jam 9. Nanti ini berangkat. Hah? Jam 9 malam. Nanti. Parkirnya nanti. Lah yang kok bengi kan? Heeh. Lah terus gak di cadangi? Cadangannya belum ada Mas. Oh, ya itu. Cadangi ini sopirnya libur. Siapa sih? Tarno ya? Tarno libur. Jadi Mas Deni hari ini spesial membawa jam kedua Tuji Ngongo. Masuk. Tuji Ngongo. Ya, monggo dilanjut. Engko nanti engko tak enteni nang kono. Tuji Ngongo ya. Aku kaget mau. Aku kan mau nang Gon Suwarno mau lho. Nang Gon Suwarno. Kae piro aku? Aku lagi mangkat iki, Mas. Kae piro kerto 00 ah. Paling ki si Tarno apa sapa. Lho. Supire kok vokalis band iki, wah. Kondektur Tarno yang belum tekan. Iya, sing ku dia nanti masih nanti. Paling 11.20, 11.15. Lah iki kondektur siapa? Pak Tarno. Oh, sing cekelan masuk. Siap. Moga-moga dilanjut. Ya, matur nuwun. Ya, sami-sami. Oke lur, kita turun dulu karena biar krunya sarapan pagi dulu ya. Nanti kita ke bawah dulu, terus kita nunggu di bawah ya. Masih ada waktu lumayan suwe guys. Angkatannya sekolah Jogja kan 11.40 menit, sesuai. Jajan sih Mas, sesuai Mas. Angkatannya sih 11.40, sesuai toh. Sekarang jam berapa? 11.12. Duh, masih lama. Nanti bisa kan parkir di sana. Oh, di sini ya. Nanti antri parkir dulu. Daripada nanti kelamaan di dalam bis malah kedinginan ya toh. Mending jajan dulu. Depannya ini ada kode hijau guys ya. Ikilah penampakannya tim Purwokerto jam kedua yang angkatannya jam berapa Pak De? 6:30 ya. Besti konco-konco para sanak kadang pawang mitra 6:30 sekolah terminal Bulu Pitu Purwokerto. Dari Jogja ini 11.40, tapi biasanya parkirin kunang Jogja ming 3 menit mulai 11.37 sampai 11.40 tok nanti parkir di situ ya. Karena ketoknya miranya komplit. Sumpah miranya nggak komplit, dia bisa parkir lebih lama ya Besti ya. Kayaknya nyambik barang, kayak nyambik melakukan dikit. Nyambik! Budek kayak nyambik, rakru. Nyambik. Hei, melakukan dikit kowe. Oke, nyambik Besti, ano nyambik barang ya. Seru gitu. Ini mulai grimis saat dewe ya. Jadi aku lagi nge-vlog mulai ketiban banyu ya. Tritik-tritik nengarepe 7199 pas ono 7487 tapi mbuh nganggo jam sapa nanti butuh info selanjutnya ya karena jamnya enggak jam segini iki ya mbuh nganggo jam sapa sing biasane cekelan Yulianto kalau enggak pakai jamnya sendiri atau enggak pakai jamnya Princess kemungkinan sing gawa itu Yulianto. Sip. Nah, kayak gentone kayak mantan kernetel 68 ternyata jalan ini. Jadi mantan kernetel driver itu Mas Deni jalan ini 7373 dia bersama Pak Irawan nih.
bersama Pak Irawan jalannya ini 73 73. Hei sopirmu kae lho. Mlaku songo-songo. Deni. Deni mlaku songo-songo kae lho. Heh, tenan. Lah kita vlog tenan kok. Mlaku songo-songo wong e. Tenan. Deni tenan. Pasanganmu toh. Jalan mana Mas Deni? Oh, iki lho bisnya guys, mempesona ya. Bersama Pak Irawan, Bayrawata. Oke, Pak Pau ya. Sip, leker. Sebelah. Oh, sing parkir iki 77 ya. Pak Pau. Sip, Pak Pau. Pak Pau. Wak Pau. Nah, iki sapa? Wak sapa? Wakio. Wakio. Oke, mantap. Sehat selalu, Pak ya. Siaran malah ngeruka atau yang melotrak melotrak siaran. Eh mas, mas, di sini tengah. Eh. Oh ada dal ya benar. Ya jam siapa mas? Jawaban yang tidak pasti. Jam ya mas, jam ya. Oke lor. Mas, kita oke. Siapa? Penumpang Roberto. Aku toh. Penumpang Roberto yang di Bandung. Ah. Sing piro Bandung piro Mas? Tak siji. Ha. Wong e yo lemu royo kaya ambek puting. Terus takon apa? Dimosen opo? Sorry lah, sorry. Mbok nang kira-kira ora ketemu. Iya. Iya. Ora ngerti aku sapa kuwi. Ya paling yo sok nonton ngono. Alhamdulillah. Oh iya iya, siap siap. Suwun Mas infonya. Besok sing nakoke kowe sesuk ya. Deni mana Deni? Ha. Laku Purwokerto ya. Ya, nanti kita sambung lagi lur ya. Aja lali like, comment, share, subscribe. Kita masih nunggu bisnya masuk ke sini. Thank you. Suwon 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 leker. Kamu penumpangnya SR hari ini Mas siapa jenenge, Mas? Mas Panggi. Hah? Panggi. Mas Panggi. Oh, ini Bapak eh. Sorry. Oh, bukan. Mas Panggi dari mana? Dari Purwokerto. Dari Purwokerto. Naik apa tadi? SR. SR lumba-lumba darat. Lumba. Oke oke. Ini udah sering naik apa gimana? Baru pernah. Oh, baru pertama kali. Jadi ini pertama kali mencoba armadanya SR di Purwokerto. Iya. Kenapa kok pertama kali kepengen naik SR itu? Penasaran. Katanya kan losak masih. Oh water. Gitu. Isunya ya isunya. Kenyataannya enggak ya? Enggak. Tetap taat aturan ya. Tetap jamnya tetap sesuai tapi di jalan kita enggak ugal-ugalan ya. Mantap banget. Ya, ini karena kepentingan ya, politik ya kita. Aja ngomong terlalu vulgar ya. Terus ini gimana Mas? Katanya tadi sempat ngobrol aku sama Mas siapa tadi? Panggi. Mas Panggi. Sempat ngobrol Mas Panggi katanya pernah di kerja di bis. Ini bis apa aja, Mas? Pernah ikut di Mulyo sama di RV. Oh, ini pernah kerja jadi kru bis Mulyo sama efisiensi. Wah, ini menarik untuk dibahasnya ya. Di Mulyo itu jadi apa? Ikut gandul di kernet. Oh, kernet. Berarti di belakang. Kalau Mulyo kan di belakang ya. Kalau SR di depan. Di beda depan, sistem. Ya. Beda sistem. Kalau di EV? Di EV kru kabin. Kru kabin itu kondektur ya istilahnya? Iya. Iya. Berapa tahun Mas? Di EV berapa tahun? Mulyo berapa tahun? Belum lama. Di EV cuma sekitar kurang lebih 1 bulan. Oh, 1 bulan. Di Mulyonya lama? Iya, karena ikut bapak. Oh, jauh, ya. Bapaknya di Mulyo, Mas? Iya, Mulyo. Oh, lah iki ternyata bapaknya kru Mulyo. Toiletnya mana? Itu Pak, lurus ke kanan. Toilet ya. Bapaknya driver apa? Driver. Oh, ternyata ini putranya driver bis Mulyo. Bapak sinten asmanipun? Pak Tarsim. Pak Tarsim, iki moga-moga Pak Tarsim nonton kok ya nang YouTube ya. Pak Tarsim iki putra panjenengan ya. Mas apa Mas? Mas Panggi. Mas Panggi, wah jenenge Jawa banget apa ya Mas ya. Kepanggi teng mriki. Ah, kepanggi wonten ing mriki wonten ning wedal ingkang prayogi. Wuh. Ingkang terminal. Oh, iya oke oke. Siap, makasih banget ternyata putra driver Mulyo aja pengen nyoba SR. Padahal jenengan dari Purwokerto sampai Jogja naik Mulyo lah bisa gratis. Bisa. Nah, itu. Kenapa milih yang bayar? Penasaran ya. Ya, makasih banget. Nanti kita sambung next time, semoga ketemu lagi. Sukses terus ya. Guys, karena parkirnya hanya sekejap saja, ini wis wayahe meh budal, guys. Dengan kernetan namanya Mas Pandu, aku mau lali tadi. Loh, Danar.
Kernet internasional, elok tenan. Mau kemana, Danar? Ke garasi. Oke. Okay. Garasi. Oh ya. Danar kembali hadir, Danar. Di luar dugaan. Kernet internasional. Waduh. Negara sih ngendi toh? Harapan Jaya. Hmm? Negara sih ngendi? Garasinya atus. Iki lho. Iki penting iki. Senior iki. Senior utama. Waduh, Jan. Hari ini aku di vlog iki. Tangi urung supirmu. Ya. Wis meh budal guys karena melu bareng iki Purwokerto. Wah, tamu spesial nih. Loh, kan iso nang ngarep. Aku serane jajal lah gak teko mbok usir. Kayak golek toro kae lho. Golek toro kae. Karena SAS Indonesia kondektur hilang ya kan. Eh berangkat. Ada Toro juga. Berangkat dulu. Ternyata Mr. Pandu banyak parkir 3 menit. Kernet Pandu. Ini kerajaan Hastinapura ya. Melu kayak Jakarta. Bapak WRN, oke, suara ketemu ya. Oleh rolos juta, mungkin itu 12 juta. Kapan? Rencananya ini. Ya. Oke. Spesial, driver 68, nyekel songo-songo, Mas Deni. Ayo, berangkat yuk. Tarif biasa murah meriah, yuk. Lululululul. Buka lawange le, kuwi le. Ha, kon munggah penumpange. Palagan. Awas mobil cilik. Hup. Ya wis. Akhirnya wis arep budal ya. Tuji ngongo, lho, sok mumat. Aduh. Dan ini dia momen spesial karena 68 montore lagi ada halangan. Jadi Bapak driver Denis sing nyekel 68. Oke. Bapak Deni pawangnya 68 ngoplosi gowo 700 7900. Endi supire? Iki. Wis rasa 68 iki. Ya, siap. Hati-hati Mas, sehat selalu. Alon-alon bae. Siap. Mas Deni. Yo, hati-hati Mas. Yo. 700 jam kedua tim Purwokerto wis budal arah Surabaya nek sing arep bareng saka Jogja jam 11.40. Nek sing pengen bareng dari Surabaya jam 8.30 pagi ya. Nek pengen bareng dari Purwokerto ne jam 6.30 pagi. Ngono jam-jame tak spilke. Dengan tarif yang murah meriah ya Surabaya Purwokerto ming piro? 160.000 full tripnya. Nek dari Jogja sampai Purwokerto ming 65.000. Thank you, like, comment, subscribe ya.